Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini kenapa gue pakai masker? Karena gue lagi ngerombak kamar. Kita lihat. Debu-debu banyak banget. Dece, ayo kita bantuin Cece. Ini benar-benar berdebu kamar gue guys. Ntar kalau udah jadi kita room tour. Sekarang kita lagi pengen kasur guys. Muat gak kemarin? Gak muat kalau kepentok sama pintu. Kamarnya benar-benar kecil, tapi banyak barang kayak gudang gitu. Lah kesiniin, dorong ke depanannya itu. Nah untuk is muat, udah muat dong sekarang. Tah kirim tuh banyak debu guys. Nah suaranya kedengeran kecil karena gua nggak pakai mic. Oke okay. Beresin semua. Terus kipas kita di mana? Kita tidur gak pakai kipas. Dari sini. Jadi kalau di lem gitu loh. Taruh di sini. Sama bayi bohong aja. Kipas nanti dinding mau dibalik. Iya, ditempel mah. Udah ntar ini beli aja beli ya. Ntar kita beli kipas ini baru. Panjang. Iya panjang di situ. Tapi kita tidur dong. Kabel-kabelnya. Iya. Nyetrum kali ada tandanya. Jingga rambutnya. Ke setrum ada tandanya guys. Rambutnya diri. Panjang emang. Panjang. Sengaja gue belinya panjang karena tamberlamnya kan banyak. Nanti kita room tour ya. Kalau sudah 300 subscriber. Tahap-tahap cepatnya apa ini? Nanti guys. Pokoknya ini yang bolong-bolong nanti disemen dulu, terus tamberlannya dicopotin aja ya. Cuma nanti rambutin. Jahat banget lu, Cek. Ya, gua nyopotin dulu ya. Ini ngapain sih ulang tahun Dale? Tahu. Eh guys, itu pas ulang tahun gua taruh situ. Dan itu juga happy birthday. Baru udah selesai ulang tahun. Dan ini tamberlan bakalan gua copot semua. Bakal gua copot. Bakal gue copot wallpapernya, semuanya bakal dicopot. Sekarang kita pengen nyopotin dulu. Beli, tunggu dulu ini belum selesai. Selesai satu dulu baru dirusakin. Nanti debu-debuan lagi. Nih, kenapa ada bakal? Mau dicopot. Ini buang aja ini. Anak-anak. Harus dibuang, guys. Mending disimpan. Ntar aku mau ngerapin ini. Udah, ini dulu ditinggi kan kasur Palembang. Anang mendengar selimut dua kepanasan, kita pakai selimut. Nyamuk banyak kan. Iya pakai nyamuk, banyak nyamuk kita pakai selimut bukan kedinginan. Lebarin dikit. Ini koper buang. Nggak. emang kamar kok pesawat pakai itu. Dan kita lagi beres-beresin. Kasur kita bukan kasur yang pakai ranjang gitu. Kasur pakai ranjang itu mana buat ceritanya? Itu. Kasur pakai ranjang. Gimana ceritanya kasur pakai ranjang? Iya ada kasur pakai ranjang. Pakai masker, punya masker juga. Hayang. Mahal. 1.000-3.000. Dan badan jerawatan 100.000. Kena mandi. Lu jerawin aja yang lu mandi-mandi dia guys. Apa juga lagi tuh? Suka gitu ya guys, ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Betul ya. Ini kabel mau ngikat lu. Itu kan ini cuci ya. Ini udah lama banget gak dicuci karena kesayangan gua. Baik, ngapain kotor dulu guys.
ini konten rombak kamar, bukan room tour. Ini simpan baju kau tuh. Dari 2 hari yang lalu. Bung, baru kita tadi dilipat. Matamu itu belum dilipat yang di depan tuh. Kapan-kapan belum dilipat. Kamu jangan marah-marah, nanti kamu cepet tua. Eh, gue beli baju dong. Eh, beli celana. Cakep, mau pamer. Ngajak-ngajak. Hei, di itu, di Shopee, mau ngajak-ngajak di Shopee. Ayo cek di Shopee. Iya, ngajak-ngajak. Lu beli ngajak-ngajak gue kagak? Beli apa kok? Beli pisau. Oh, aku beli pisau, lu beli parang gitu. Gue beli golok. Nanti kita jadi gangster. Mau enggak? Itu semua dosa. Astaga, jangan sampai beda bersabda. Nauzubillahi minasyaiton. Di depanku. Ini apa ini? Apa sih? Ini nih. Pakin. Oh, ini baju si Dede, nanti gue balikin. Ya, sekarang. Rapihin boneka dulu karena mereka gue banyak. Yang kepo. Maaf ya guys, ada yang nyanyi-nyanyi lagi konser. Banyak. Gua mau ngerapin dulu. Iya, lemari apa? Lemari apa? Lemari AC. Lemari makan di sini. Buset, keren. Kos-kosan. Bukan. Jadi gua disuruh dipaksa dia balikin buku mentang-mentang udah lulus. Belum deh, malah lanjut SMA. Ah, lu lulus SMP. Oh iya. Subhanallah. Alhamdulillah. Mana rambut Korea aku gue gadik dulu ya. Tadi aku ke sini tuh gak pakai jilbab dong. Jadi ngajong. Bertambah umur satu. Bertambah umur bukan tambah baik. Malah tambah jahat ya. Memang. Rambut cukup dulu aku. Jangan salahkan orang jahat ketika dia baik. Karena orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Aduh, bang. Jadi gue mau mau kembali ke nasional. Tadi suruh kelihatan. Jadi kita mau ngantor. Udah panas nih. Laptop gue taruh di mana? Dulu atasnya lah, nggak digunakan tuh. Soalnya ini dia runtuh ini, no. Ngapain lu labuk mana? Hah? Ulak ban hancur. Ih, habis dah. Makanya nanti di semen gue bilang. Tengah malam semen. Subuh. Ayo beli semen yuk. Ayo. Kita nyemen sendiri. Mandiri kali. Eh, gua enggak bisa nyemen. Lu bisa, lu kan kuli. Masa enggak bisa? Mata ku hitam. Bola mata gua kayak hitam. Kum. Beli semen itu aja, Cek. Pasir pantai. Beli semen biar mateng. Cakep. Mengheningkan cipta. Biarpun cemen, yang penting cakep. Kalah. Apa dong? Ini baju baru alhamdulillah. Untuk dipakai di hari raya. Gak punya pun tak apa-apa. Masih ada baju tetangga. Ceng 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 ceng. Ayy. Tapi ada foto-foto orang dihapusinya. Dihapusinya. Ini kayak udah dikirimnya. Masukinnya ke telepon. Eh, tak terangkan. Bukan ceng, tak deng, deng, tak deng. Ya. Bukain tas laptopnya. Cepetan, mau ngantor ini. Nggak nyampe dong. Ini nyampe gue, ya. Baca bismillah, Cek. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma ajaktana. Ya Allah, untung udah buka puasa. Ini apa ini? Ya Allah. Ayo Bu, kita ngantor dulu ya. Biasa, kantor gua jauh di depan. Pergilah kamu sebelum diusir. Ngapain gua bawa pergi? Astagfirullah. Banyak banget debunya, guys. Ih, taruh dulu deh. Kita taruh di lemari dulu. Sumpah demi apapun, debu banget. Mati gua. Kita lanjut rapiin boneka.
jadi ini buat boneka. Terus kita harus nyemen lagi, Cek. Harus diitu lagi nanti. Besok lagi ceritanya, Mbak. Tidur dulu. Sekarang beda cerita. Dongengnya apa sekarang? Mungkin. Gak bisa dulu deh. Kasian dong. Masuk, masuk. Jalan, jalan ya. Lu tidur pakai ini. Dia begitu. Dia yang baru. Kelam juga. Cuk, 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 cuk. Ih, kelihatan cantik ya kalau kayak gini ya. Anta dah. Makasih ya. Eh, boleh sama bebek gua. Dapet bebek mah. Banyak banget kayak barang-barang gitu. Tapi pada kayak gak kepake. Jam pengen jam 9:30. Gue beli casing, Cek. Cakep banget tau casing gue. Ini gue juga beli tas dong. Ini punya tas teman gue, dia nitip. Sapin dulu deh. Sekarang kita jadi satu, gak enak. Hah? Pel lah. Ini mahkota yang lagi pada zamannya hits. Dan gue saking gilanya, ya bukan gila sih, saking pengennya punya mahkota kayak yang lain, terus gue beli. Mandi, mandi. Cece baru mau mandi, guys. Nah, okay, guys, segitu dulu video dari gue. Kalau pengen room tournya, tunggu 300 subscriber. Insya Allah gue bakal room tour kamar ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe juga ya guys. Dadah, assalamualaikum.